Halo, selamat malam sahabat RTV. Kembali berjumpa dalam Indonesia Update bersama saya Ezra Dianto. Sahabat RTV, pemerintah Inggris terus mempercepat upaya vaksinasi penduduknya. Salah satunya dengan mendirikan fasilitas vaksinasi di sejumlah masjid di penjuru Inggris Raya. Masjid Baitul Futuh di London, Inggris ini menjadi salah satu tempat vaksinasi massal COVID-19. Pembukaan klinik vaksin tambahan ini diambil untuk meningkatkan akses vaksin bagi masyarakat, mengingat umat muslim menjadi kaum minoritas di Inggris. Diharapkan setidaknya ada 1.000 orang yang dapat divaksinasi di salah satu masjid terbesar di Eropa Barat ini. Banyak masyarakat Inggris yang enggan disuntik vaksin lantaran berita hoaks tentang penanaman mikrochip dan vaksin yang menyebabkan kemandulan. Namun umat muslim di London tidak termakan berita bohong tersebut dan dengan sukarela datang untuk mendapatkan vaksinasi. Especially because I'm part of this community, and knowing that we obviously got the priority to get these vaccinations, knowing the limited doses available, you know, it's amazing that we actually got the chance to do it. And once I got the text message to come here, obviously I didn't think twice. Pemerintah Inggris menarget seluruh masyarakat berusia 18 tahun ke atas sudah akan mendapatkan vaksinasi dosis pertama pada bulan Juli mendatang, dan dosis kedua pada 12 minggu setelahnya. Saat ini, Inggris mencatat 126.000 kasus meninggal dunia akibat COVID-19 dan menjadi negara Eropa dengan kasus kematian tertinggi. Demikian Lensa Indonesia Update kali ini. Kami akan mengajak sahabat RTV untuk terus melakukan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, jaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Ezra Dianto, kami akan kembali 2 jam mendatang. Sampai jumpa.